Oke bosku, kita berjumpa lagi untuk sarang yang ketiga atau tree. Kita tree garangan, dapat lagi tree sarangnya. Lanjut. Jangan lupa like dan subscribe bosku channel kami Tarsan Deso, PPNS DW dan Tuman Sobolas. Lanjut cek brot. Buat di Paris Channel makasih doanya. Hari ini katanya dapat 3 benar dan dapat 3. Dikabulkan 3 sarang bosku 20 kilo. Lanjut. Konsen ingat. Oke bosku, ini sarangnya bosku. Alhamdulillah bosku. Jernih. 3 kali bosku. Jangan sampai dia ada pergerakan mengamuk dulu. Oke bosku ya, maaf bosku nggak kelihatan sebelum diasepin karena tempatnya sempit bos. Woi, segel bosku. Oke. Alhamdulillah sudah mulai segel bos. Alhamdulillah. Kita lihat bosku ya. Bosku, lihat sarang anunya. Itu di atas panjang. Di sana ada sarang juga. Wih, tapi sarang cukup panjang. Nah, di kalau ini ada sarang dursatanya, bos. Sarang beruangnya, bosku. Ya. Kuning, bosku. Ini kok sarangnya kuning, bosku? Ini sarangnya kuning, bosku. Nah, oh, itu bosku. Waduh, ini kayaknya ini untuk bodeng atem ini nggak lepas minum jamu kunyit. Leo. Jamu kunyit, bosku. Itu, bosku. Jadi ya. Sarangnya warnanya kuning. Itu mentolnya, bosku. Itu, bosku. Waduh, lewatnya alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Dan sudah ada yang disegel, bosku. Ulet, bos. Soalnya ini saya. Ya. Itu, bosku. Tuh, segelnya mantap. Kita lihat dari samping, bos, ya. Itu segelnya. Sepi terlalu gelap. Dan itu, kamera. Bos, kita itu. Pawangnya mau manjat bosku. Mau manjat. Papan SDW lama enggak motong bosku. Papan SDW lama enggak motong, jadi kita kasih motong. Tarsan Deso terus yang motong. Tadi Tarsan Deso. Kamperet namanya. Saya kan. Besok bosku ya. Mudah-mudahan besok dapat 5 sarang saya bosku. Amin. Itu bosku. Pawang kita. Nah di atasnya itu bosku ada sarangnya juga bosku. Sarang di atas panjang. Itu adalah sarangnya beruang bos. Itu sarang beruang bosku ya. Kita di sini berebut bosku. Kita berebut bosku ya. Eh cak, perbandingan cak tangan sampean. Perbandingan. Oke. Nah, dibersihkan juga itu. Itu sama wih, bosku. Nah, 2 jengkal lah, bos. Ya kan? Wih, 2 jengkal lebih, 2 bosku. Jengkal berarti 44 cm, bosku, panjangnya. Ketebalan kira-kira ada 15. 10 cm. 10 cm. Wih, 10 sampai 15 lah, bos. Sarangnya warnanya kayak gini bos, kuning banget bos gini. Nggak tahu ini dominan sama apa ini bosku ya. Ini kayaknya sama apa ini su? Ini kayak biayanya. Ya bener tadi su, sering makan jamu kunyit. Kuning. Cak, cak. Anak gue. Cak, 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 cak. Kok belak ini ngurus ngiri sih? Kok belak ini? Sebelah sini belak ini madu. Madu. Wow. Itu nah bos. Tadi, tadi. Alhamdulillah bosku, madunya bosku. Mantap suhu kita ini lama gak motong buat dengan temi ini, motongnya buat demeli terus ini bos. Itu kasih makan. Kita taruh itu bos ya buat makanannya nanti malam. Ya, kucing, eh? Kucing, eh? Kucing. Shooting, shooting. Kamera, kamera. Kamera. Nah, tuh bosku nadai madu bosku Tarsan. Eh, Tarsan geragas. Eh, mantap, mantap, mantap. Ini saya kurangi ya bosku ya. Kurangi dikit bos. Supaya dia tidak jatuh. Ini masih polen dikit bos. Nih. Masih polen. Nah itu. Tebal itu. Udah nggak apa-apa lah, kebuang dikit. Kita taruh situ nanti kan dijilatin. Iya. Daripada madunya kita nanti warnanya nggak sip. Ya, masih bos, masih di atas. Nah, iya, nah, iya tuh. Itu buat makanannya nanti malam bos ya. Baru kita kasih. Wah, giliran bos yang ngiris kok. Alhamdulillah, gitu dapat yang mantap. Mental, mental. Eh, hari ini rezekinya bosku itu loh bos. Rezekinya suhu pokoknya. PPNS DW. Sayapnya bos. Kasihan sayapnya. Anu. Wes. Ah. Sampai agak dikondisikan bos, biar kameranya jos. Wih, tenang bos. Oke bosku, tutorial cara memotong madu ya bosku. Pertama-tama itu plastiknya dijembreng. Digulung, dijembreng. Terus ini dipotong sebelah seperti ini, terus nanti digondeli. Di bawah, nada, nada. Cak.
Cak, aturan sampai lepuk nih sih lo, Cak, pasti ke. Oh, sana enak gini ya. Rapas. Waduh. Rapas. Aduh, tutorial salah ini berarti. Yuk. Aduh, Cak. Sabar, sabar. Sing budi orang mlebu, mlebone mburi sik, Le. Tutorial iki. Nah, gas, gas. Kegeden budi lagi. Iya. Wih, dipopong karo suhune. Tenang, Bos. Nang ngisor iki tak tadahi kok ora kebuang. Warna madunya merah, Bosku ya. Ya, dominan sama akasia ini, Bos. Ini kilo nase lo ini, Bos. Oh, ada, Bos. Tapi masuk, masuk. Tapi itu, Bos. Santai dulu, santai dulu. Oke. Okay. Terus. Nah, aku langsung jemplengnya ya. Oke, ganti. Oke, Bos. Tolong kameramennya fokus sama kamera. PNS Dewi lagi motong madu lho, Bos. Dia terbangnya udah mulai. Pak ketok ke Bos pokok dan PNS Dewi. Terbangnya mulai agresif. Tuh, tuh, tuh. Boy. Ya Allah, mantapnya itu. Alhamdulillah. Miring-miring, Cak. Ih, sebelahnya segelnya enggak kepotong itu. Alhamdulillah ya Allah, mantap Pepol. Wih, ini Tarzan Desa tuh, Bosku. Pas kita hari ini satu-satu yang melihat, Bosku. Wejan, pokoknya rezekinya anak sholah tadi nih. Sip, deal. Deal. Itu ya? Ya. Turut deh. Wih, wih, Bos, bisa oke. Pengen nyecep aku. Tolong HP-nya dikondisikan. Aku harus ngondisikan HP. Iya. Seksi perlengkapannya ganti. Tarzan Desa jadi seksi perlengkapan, Bos. Rubah kabeh ini Bos iki jadwal. Aku dadi tim kamera genten. Tim kamerane ganti dadi tukang pemotong. Wes bersih kah? Wes. Kang titik. Wes. Nah itu. Tak kira sing kae lho taun. Nah iya. Red. Rute jatuh kan? Oke Bosku. Alhamdulillahirobbilalamin. Ngeri-ngeri sedap bang. Aduh. Dan sarangnya dan mantap. Enggak tinggi Bosku. Cuman 1 meter setengah. Alhamdulillah. Enggak sia-sia ngajak Bos hari ini. Alhamdulillah. Tadi mau berangkat sudah berdoa aku Bos. Tanya Tarzan Desa. Pokoknya mudah-mudahan Bos berangkat dapat besar ini. Alhamdulillah. Sarang kuning kayak abis minum. Rezekinya Bos lama enggak bolang ini. Lama enggak bolang ini Bos. Suhu kita ini terakhir kemarin bareng sama tim garangan. Oke Bosku, kita udah selesai dan kita mau keluar nih Bosku ya. Itu Bosku hasilnya Bosku ya. Ini Bosku, warna madunya merah Bosku ya. Nanti kalau yang dikirim ya kayak gini Bosku. Warnanya tuh. Warnanya merah-merah, merah, ada kuning-kuningnya nah, gitu deh Bosku. Nah, itu sarangnya. Coklat. Nah, itu sarangnya merahan. Bosku ya, sarang beruangnya di atas tadi, Bos. Paling sekitar 2 meter dari sarang dorsatanya, Bosku ya. Ini dia bersarang mungkin sudah agak sekitar lama. 2 bulan hampiran. Nah, dia pindah beruangnya jadi tawon itu berani, Bosku. Oke, Bosku, kita mau keluar, Bosku ya. Udah selesai. Jangan lupa dibantu komen, like, and subscribe-nya Bosku ya. Channelnya Tuman Sobala, Tarzan Desa, sama suhu kita PPNS Dewi itu Bosku. Pawang kita. Dan juga rekan-rekan semuanya dari tim Garangan Sumatera Bosku. Ada Regul Kasatan, Raja Tawon, Sang Petualang, Putra Petualang, Hunting Honai. Bos, ini kayaknya punggungku sudah keberatan. Punggungnya keberatan ya Bos. Alhamdulillah ya Allah keberatan. Masalahnya di dalamnya campur air minum ini. Botol. Jadi berat. Oke, tak cuci tangan sekalian, Bos. Kita nyebur parit ini, Bos. Harus berjibaku seperti inilah, Bos. Kita harus berebut sama ruang, harus kecebur-ceburan di sungai. Oke.
Nah ini bosku ya. Tak nyebrang bosku. Wah, alhamdulillah. Sampai jalan bosku. Udah sore nih bosku. Udah jam 4. Lebih ini bos. Bosku, suhu kita bosku, lepas topeng bosku. Alhamdulillah, saya udah berkali-kali bolang nggak dapat bos. Kali ini, hari ini kita dapat 3 sarang. Sama muridnya itu bosku. Iya, ini murid pertama saya ini. Dia lebih sukses duluan daripada saya. Ini nggak tahu murid keberapa ini bos. Ini angkatan ke-39 ini. Cuman sebalas ini. Terlalu banyak murid, aduh, pening kepala aku bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk konsumen, kami sudah bisa mendapatkan madu yang sampean-sampean pesan. Moga nanti atau besok lusa kita dapat lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share video kami biar kami terus semangat bertualang untuk mencari madu murni. Salam sukses. Pantau terus bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.